Ya. Guna meningkatkan pelayanan dan keamanan di lembaga kemasyarakatan kelas 2A Jember, lapas kelas 2A Jember akan ditambahkan 44 orang petugas. Penambahan ini diberikan karena jumlah personil lapas di Jember sangat minim jika dibandingkan jumlah napi, sehingga penambahan tersebut sangat mutlak dilakukan, yang nantinya akan menguatkan lapas dari sisi keamanan maupun dari sisi pelayanan. Selain itu, calon personil di lapas ini juga diharapkan mampu bekerja dengan profesional, sehingga dalam mengemban tugas ke depan tidak mudah tergoda oleh upaya jahat yang bisa menjatuhkan martabat personil bahkan lembaga atau institusinya. Dengan penambahan personil ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan personil yang telah ada dan bertugas di lapas kelas 2A Jember. Jember mendapatkan 44 petugas plus 1 perawat, jadi 45 total. Jadi sudah mencukupi ya untuk kita tidak pernah berkata cukup, karena perhitungannya sekarang saja 72 ditambah 44 masih 120-an dengan isi 821, saya rasa masih kurang sebenarnya kalau mau maksimal. Cuman faktanya kita dipaksa harus maksimal, ya kita usahakan sebaik mungkin. Selain pembekalan fisik terhadap CPNS ini, juga dilakukan pembekalan kerohanian dan psikologi. Dari Lapas Kelas 2A Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.